Yes. Selama ni pukul 9.16 hari bulan, aku kena hantar assignment pukul 6 petang nanti. Dan patah perkataan aku ni ha, 571. Dan selamat pagi YouTube. So sekarang ni aku memulunkan masa aku daripada pagi tadi untuk menaip semua artikel-artikel yang diperlukan menghantar assignment aku petang ni. So assignment ini bertajuk elemen-elemen asas visual komunikasi. So antara elemen-elemen tersebut adalah typography, illustration, colors, layout dan lain-lain. Jadi empat perkara penting yang aku kena ulaskan dalam artikel ni. Aku sedang menulis baru bahagian pertama, which is typography. Belum bahagian lain. Itu pun dah berjela aku tulis. Masalahnya cabaran dia adalah menulis kurang daripada 1000 patah perkataan. Mampu kau? Okay, yang kita orang dah nak bergerak pulang ke puncak alam. Mak aku akan ikut sekali. Aku paksa dia ikut. Kereta kita orang akan ditinggalkan kat sini dan aku akan menggunakan item aku sehingga dia fully recovered lah. Bila dia dah recovered, tak ada masalah. Dia pun dah boleh drive kan. So yeah, that's it guys. Kita nak pergi makan sebelum pergi ke pulang makan. Pulang, marilah pulang, marilah pulang. Lagu apa tu? Selamat Toh. So kita akan pergi makan dekat satu kedai depan. Dekat Petronas Sungai Haji Durani. Oh, hari ni sangat best lah. Travel tenang hidup aku kan. Well guys, pukul 6.33. Yeah, not too shabby. Takde dah lambat-lambat. Tapi yeah, the class already start half an hour ago. We're supposed to be late. Hey guys, as usual guys, hemok semua orang duduk dalam group dan diskus hari ini adalah pemilihan platform sesuatu media yang kita orang guna untuk kaji visual yang terdapat dalam media itu yang berkait rapat dan perpaduan dalam kalangan masyarakat Melayu dalam Malaysia. Habis kelas dah kosong. Attendant dah sign. Apa lagi kita mahu? Ha? Kan dia expect kita ada lagi lepas ni. Padahal dah belah. Share sikit lah korang hari ni. Hari ni aku ambil mak aku daripada kampung, kemudian bawa pergi ke rumah aku. Dan studio rakaman aku, which is yang studio yang ada meja study aku apa semua tu, dan jadi bilik mak aku buat sementara ni. So aku berada dalam studio printing aku, yang mana wife aku dah kemaskan banyak tempat dekat studio aku ni supaya aku ada tempat untuk bekerja. Aku sebenarnya nak bawa wife aku ni masuk ke dalam sana supaya aku boleh layoutkan apa idea-idea aku kan. Tapi mana kan dah pindah ke sini, so ya guys, wife aku ada kat belakang, senang aku nak buat kerja. Nak share dengan korang apa benda yang fikir kan. Ini kawasan meja expose aku, biasalah. So wife aku dah susun aku punya buku-buku kat dalam tu sebab dia dah macam tenang jugalah. Itu barang-barang masak bini aku. Itu ada toolbox aku, semua sekadar sepanah semua. Dan alhamdulillah wife aku dah dikemaskan, jadi tempat ni akan jadi tempat aku punya workstation lah.
Dan ya, aku suka benda-benda ni tentang buat dia macam inspiring aku. Nampak. Itu satu perkara lah aku punya new work session eh. Tadi kita orang cerita pasal perpaduan dalam kelas ni. Semua orang dicadangkan untuk memberi pendapat, dan antara semua orang tu aku pun turut memberi pendapat. Temanya adalah perpaduan. Diorang semua cerita perpaduan dari segi politik, perpaduan dari segi agama, perpaduan dari segi macam lah. Aku lebih suka ambil contoh daripada luar, which is ada sedikit kena mengena dengan kita. Ideologi tu di luar norma kehidupan kita. Aku juga turut explainkan perkara-perkara macam ambil contoh sebagai Korea Utara. Diorang mendukung pendapat dan ideologi bersifat ekstremis-komunis. Perpaduan diorang sangat kuat sehingga boleh survive sampai tahap sekarang. Diorang punya unity tu macam bang juga. Dan itu perhaps itu je lah aku dapatkan share dengan korang apa yang berlaku hari ini. Dan tak maaf aku lambat upload semua vlog-vlog yang ke belakang. Sebenarnya ada pada hari Senin, Selasa, sisa ini yang 3 hari. Next week adalah pembelajaran aku mengenai media ataupun platform yang aku akan guna untuk mengeksploitasikan isu komunikasi. Terima kasih kerana follow vlog ni walaupun aku lambat upload. Aku vlog ada lagi tapi aku lambat update masalah aku. Okay, sehingga ketemu lagi. Vlog akan datang. Bye.